Halo guys, kembali lagi ke channel Mas Team Review. Kali ini gue bakal nge-review yang baru gue beli teman-teman, yaitu parfum dari Bali Server Perfume teman-teman, ataupun perfume yang bisa dibilang untuk orang-orang yang berselancar ataupun orang-orang yang gaul gitu ya, dengan selancar kita bisa gaul gitu ya. Nah, kira-kira bisa menarik perhatian wanita-wanita nggak dengan kekerenan saat kita berselancar gitu ya? Nah, ini dari Bali ya teman-teman ya, dan aroma-aromanya ya tropical-tropical gitulah teman-teman. Nah, ini masih segel dan nanti kita langsung unboxing aja dan langsung kita coba apakah seatraktif itu, seenak itu baunya. Dan bagi kalian cowok-cowok yang menggunakan parfum ini, apakah cewek-cewek bisa nempel? Langsung aja kita cobain aja ya teman-teman ya. Jadi kita langsung unboxing aja. Nah, ini kita menggunakan cutter spesialis untuk unboxing barang ya, karena ini kecil, kita pakai cutter yang kecil. Oke, jadi ini dari kemasannya udah dikasih fragile ya, apalagi ini kan parfum yang bisa dibilang botolnya bisa pecah gitu ya. Jadi harus pakai fragile gitu ya. Nah, kita langsung buka aja. Ini kotaknya sepertinya kita buka dulu aja deh ya. Oke, berarti di sini ya. Kita bukanya di sini nih. Oke. Oke. Barbar aja lah teman-teman lah ya. Kita bukanya ya tuh. Ini cutter-nya kita. Nah, ya kan? Jadi gimana? Ini udah ada bubble wrap-nya. Lihat teman-teman. Jadi selain kemasannya dia pakai kardus yang bisa dibilang tuh ya, tebel ya, jadi aman. Terus udah pakai fragile juga dan dikasih bubble wrap. Jadi untuk kemasannya menurut gua oke banget. Kita singkirin dulu ini. Nah, kita buka bubble wrap-nya. Nih ya. Sep. Ini dijamin teman-teman yang cowok pakai parfum gini langsung bisa dibilang keren banget, seperti orang-orang yang berselancar kan keren ya, kalau kita lihat bule-bule ataupun orang kita yang lagi selancar gitu ya. Jadi ini namanya adalah Blue Point dari Bali Server Perfume teman-teman. Nah, ini adalah Eau de Parfum teman-teman, dimana bukan Eau de Toilet teman-teman, jadi ini satu tingkat lebih enak lah ataupun lebih wangi baunya ya. Nah, ini dengan 37 mili dari si parfumnya ya. Kira-kira bisa tahan berapa lama kita nggak tahu juga. Dari kemasannya cantik banget ya teman-teman ya. Kalau kalian lihat, pertama kita dapat kayak gini juga. Terus kita dapat ininya teman-teman. Nah, ini ombak-ombak dan matahari ini ingredientnya ini teman-teman ya. Bisa dibaca. Nanti kalian langsung screenshot aja kayak gimana ingredientnya. Kalau misalnya ada yang misalnya alergi sama hal-hal di bawah ini, kalian bisa nggak usah beli. Tapi kalau misalnya aman aja, kalian harus cobain parfum ini. Untuk harganya 100.000 teman-teman, nanti gue coba masukin di link deskripsi. Jadi kalau kalian mau ataupun minat, langsung cek aja link deskripsi ya. Ini diproduksi dari PT Zanbizar Berkah Abadi teman-teman, di Jalan Nasution Bandung, Indonesia. Oke, jadi ini Bali Server, tapi ternyata diproduksinya di Bandung, teman-teman ya. Nah, terus kita baca bagian bawahnya, ini how to use-nya, ya kalian bisa lihat ya. Nanti kalian tinggal screenshot aja, jadi ya. Oke, dan ini best before-nya, jadi ini ada kadaluarsanya, teman-teman ya. Kalau sekarang 2023, berarti kurang lebih 2 tahunan lah ya, dan kayaknya parfum sekecil ini 2 tahunan ya pasti habis lah ya. Nah, untuk ukurannya kita coba cek hitung ya, berapa sih ukuran dari perfume ini dengan 37 mili. Nah, sebelumnya kita buka dulu. Oke, nih. Oke.
Nih paling enak nih kayak gini-gini teman-teman. Kita kupas-kupas. Oke. Jadi si ininya timbul ya teman-teman ya tuh. Kalau kalian lihat ya. Jadi bagus banget dari kotakannya. Kita buka aja. Set, set, set. Nah, lihat tutupnya aja udah keren banget ya. Jadi kalau kalian lihat ini parfumnya, botolnya premium tuh ya. Jadi dari kaca tebel tuh ya. Kalau kalian lihat tebelnya kacanya, dari antara parfum ke cairan ke bagian ininya botolnya teman-teman, bagian pinggir botolnya lumayan tebel tuh ya. Jadi cukup aman lah. Nah, kita ukur aja. Jadi kita pakai ini jangka sorong ataupun ya kaliper namanya ya teman-teman ya. Ini kita nolin dulu 0, terus kita ukur kurang lebih berapa sih panjangnya gitu ya. Nah, kita panjangnya dari si botolnya aja ya. Kenapa? Nanti kita bisa nyocokin kalau misalnya kalian bawa parfum ini cocok nggak sih dibawa kemana-mana gitu ya, pakai tas yang kecil. Jadi untuk backpack yang kecil ini 99 atau kurang lebih 10 cm. Jadi backpack yang kecil dengan 10 cm dengan panjang 10 cm ini itu masih masuk ya. Kalau backpack kalian kurang lebih bisa 30 atau 20 lah ya. Kalau 30 mungkin kepanjangan. Nah, 20 cm kalian bisa masukin parfum ini dengan gampang ya. Terus untuk di lebarnya ini 5 cm ya teman-teman ya. Dan tebalnya, nah ini yang penting juga ya. Karena kalau misalnya tebal juga sama percuma ya. Ini adalah 3 cm-an. Jadi kurang lebih dengan tebalnya 3 cm, lebarnya 5 cm dan 10 cm, ini bisa dibawa mana-mana, bahkan di saku baju pun aman ya. Kita contohin. Nih ya. Kita pakai saku baju ini. Kita buka aja. Nah, kita masukin di saku baju nih ya. Kalian lihat sendiri tuh. Ini saku baju ya, tuh. Masuk dan gak tebel ya tuh. Jadi bisa dibawa kemana-mana, ramping dan juga bagus banget ya tuh. Oke, dan kalau Eau de Parfum ya gak usah diragukan lagi ya, berarti harusnya lebih tahan lama dan lebih wangi gitu ya. Nah, kayak gini dari kemasannya, tutup botolnya udah ada ya. Ini nama dari aromanya ataupun scentnya itu Blue Point. Nanti kalau kalian pengen beli namanya Blue Point ya. Terus untuk mereknya dari Body Savor ya. Nah, kita cobain baunya. Jadi bukanya gini teman-teman. Tarik aja. Nah, bagian tutupnya gini. Nah, kalau kalian lihat bagian tutup ini kayaknya keren ya. Tapi ternyata plastik teman-teman. Jadi ini dari plastik ya. Cuma ya is okay sih ya. Karena kalau misalnya dari besi juga terlalu berat ya. Nah ini, Blue Point. Terus bagian ininya seperti biasa sih ya, plastik juga. Jadi bukan dari besi ya, dia dari plastik juga. Terus kita semprotin aja, coba di sini teman-teman. Nah, ini gue cium ya. Jadi baunya cowok banget teman-teman. Jadi kalau kalian cewek mau beli ini, kalau kalian suka yang feminim-feminim jangan beli yang Blue Point, karena ini cowok banget sih. Dan baunya kalau gua ya cium dikit-dikit lah ya, kayak Dunhill teman-teman, dari Dunhill ya. Parfum Dunhill, bukan parfum, bukan rokok ya. Jadi baunya hampir kayak gitu. Jadi dia benar-benar manly banget kalau dicium. Dan kayaknya untuk cewek yang suka sama bau-bau kayak gini kayaknya bakal nempel banget sih. Dan baunya ini coba ya gua masuk, kita olesin di baju. Ini gua pakai ke baju. Kayaknya masih bisa tahan lama teman-teman, karena dia baunya pun yang di tangan ini teman-teman. Itu tuh kayak bentuknya kayak gimana ya teman-temannya, jadi ada, masih ada rasa parfumnya gitu tuh. Tuh. Digosok gini pun wanginya masih ada tuh ya. Tuh. Oke. Nah, jadi kayak gitu aja dari Body Savor dengan tipe dari Blue Point, parfumnya teman-teman ataupun scentnya, aromanya dari Blue Point. Kalau kalian minat, kalian bisa cek di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik like, comment, dan juga subscribe. See you in the next content. Bye-bye.